What? Mami? Sumpah lewat. Oke guys, halo semuanya. Gue sekarang mau ngomong serius dulu. Oke, sebelum kalian semua pada kecewa kenapa gue nggak pakai daster hari ini buat nge-review Smeby Live ini, gue pengen bikin klarifikasi. Jadi gini, gue udah memutuskan untuk menyudahi karakter Mama Medi di channel ini. Kenapa? Karena mulai sekarang gue udah pengen menjaga image dan juga harga diri gue. Gue udah pengen dikenal sebagai pria yang seutuhnya. Gue pengen dikenal sebagai Medi Renaldi yang normal dan yang paling Please. Please apa? Hah? Please banget, gue udah gak mau lagi ada lu di channel ini. Please banget. Lu ngomong apa? Ngomong apa lu? Lu lihat views-nya, men. Tiap ada gue, views lu gede. Angkanya gede. Oke, gue ngerti poin lu. Tapi sorry, ini tuh bukan sekedar angka. Ini tuh ngomongin karya. Gue tuh cuma pengen karya gue diapresiasi. Gue pengen karya gue dinikmati banyak orang. Ini bukan sekedar angka doang. Ini tuh sebuah karya, men. Karya. Jadi biarkan gue melanjutkan ini sendirian tanpa lu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, selamat datang. Oke, selamat datang video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Baby Life yang katanya bisa ngerangkak. Sama saya Mama Medi, yang kali ini kita akan mereview another Baby Life, dan yang sekarang ini adalah salah satu yang paling langka yang pernah gue dapetin. Ini adalah Baby Life yang katanya bisa ngerangkak. Oh my god. Susah lo baby. Dan betul seperti yang gue bilang tadi, ini adalah salah satu yang terlangka yang pernah gue dapetin. Karena nyarinya bener-bener udah susah banget banget banget. Ini aja gue ketemu yang masih baru, tapi boxnya udah jelek ya muka lo pada. Lihat tuh boxnya tuh kayak udah agak hancur gitu loh. Bahkan pas baru datang lebih hancur lagi daripada ini. Dan dia dinamakan di sini Baby Life Baby Go Bye Bye. Boxnya kira-kira seperti ini. Seperti biasa box Baby Life tidak terlalu menarik untuk gue review. Karena mostly cuma ada bocil-bocil yang lagi mainin dia. Cuma yang ini menarik nih. Karena seperti biasa selain dia bisa pipis kayak Baby Life yang lainnya, di sini katanya dia bisa ngerangkak ke kita kalau kita panggil. Itu menarik banget. Jadi apakah benar? Saksikan hanya di channel Medi Renaldi yang bakal ngalahin Atta Halilintar. Jadi tanpa babi ibu lagi, sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama. Seperti biasa kita ambil kunai kesayangan kita dan langsung aja kita buka boxnya. Lu udah tahu kata-katanya. Kita buka sama-sama. 1, 2. Oh my god. Dan kita langsung aja keluarin Baby Life-nya. Ini dia Baby Life setelah brojol. Kita guntiang-guntiang dulu Baby Life-nya supaya keluar dari kandangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini dia Baby Life setelah kita unboxing. Kita ganti dulu dari mode Try Me ke mode full-nya. Ya, ini udah on. Oh my god. What? Bayi mana yang ngerangkak kayak gini? What the hell? Baby, sumpah ini aneh banget. Coba-coba gue benerin dulu posturnya supaya bener. Sumpah ini aneh banget, men. Bentar, ini yang bener gimana sih posturnya? Break dance anjir. Sumpah gue gak ngerti, men. Ini mainan gimana sih? Kok nggak sebagus di sini gitu loh? Gue udah coba benerin, men. Ya, ya, bentar, ini kenapa bayinya begini sih? Oh, gua ngerti sekarang. Jadi kita bisa atur kepalanya supaya dia lebih ngedengak gitu loh, kayak gini. Nah, kalau gini mungkin akan lebih. Let's go, bye-bye. Play with me. Mami? Sumpah lewat. Kamu kenapa begini, nak? Nah, nggak ada bayi kerangka kayak gini, nak. Nah. Oh, what the hell? Ntar gue coba benerin lagi. Oke, okay, mungkin ini akan kelihatan lebih better daripada yang tadi.
Ya, at least better ya. Gue nggak bilang bagus tapi better gitu loh. Gue nggak ngerti lagi. Dan ini kenapa begini sih nih mainan nih? Wah, gila unik banget lu bro. Lu takut gak sih malam-malam nemu mainan kayak gini gitu? Jujur ini gak sesuai bayangan gue. Gue kira dia bakal semulus itu. Ngerangkang ini kenapa kayak begini, kelabakan. Lu tau kelabang dikasih garam gak nih kayak gini? Dan seperti Baby Life pada umumnya juga, dia juga bisa minum kayak gini. Hati-hati pipis. Bisa disisir-sisir kayak gini. Dan juga punya desain yang minimalis dan sangat anak-anak friendly ya. Karena desainnya emang bener-bener cute banget. Apalagi detail rambutnya gue suka banget. Karena bener-bener disusun per helai gitu. Untuk artikulasi sendiri sebenarnya gak ada, karena emang artikulasinya bergerak secara otomatis. Tapi kalau lu gak bener gerakinnya, dia bakal aneh banget pas ngerangkak. Ya, jadi kira-kira seperti itu fitur dari si Baby Life yang bisa ngerangkak ini. Ya, nggak seperti yang gue bayangkan sebelumnya sih. Tapi nggak apa-apa, tetap bikin gue ketawa. Dan seperti biasa, dia datang dengan berbagai macam aksesoris. Mulai dari popoknya, sisirnya, botol minumnya, kerincing-kerincingannya, sampai tempat buat gendong dia. Dan lu nggak perlu lihat kan gue pakai itu kayak gimana. Ya kan? Ya kan? Dan kayaknya emang ini ditujukan buat anak kecil, karena di gue jujur aja kagak muat kayak gini nih. Jadi itu dia segala aksesoris yang kita dapat, dan sekarang gue pengen ngetes salah satu fiturnya yang menarik banget buat gue. Katanya nih kalau kita panggil bakal ngerangkak ke kita. Coba kita coba ya. Coba kita coba. Hey baby. Oh my god. Atau mungkin kita bisa pakai kerincing-kerincingannya ini. Jadi itu speciality dari Baby Life yang kali ini gue review. Yang katanya ini adalah salah satu Baby Life paling langka di antara Baby Life yang lain. Karena gue sendiri pun nyari ini susah banget dan ketemu di harga yang lumayan mahal sebenarnya. Harga waktu gue beli ini adalah 720 ribu. Jadi cukup mahal untuk ukuran Baby Life sih. Dan ini pun gak pernah gue lihat di toko mainan manapun. Jadi buat yang nanya ini belinya di mana, sorry banget, gue juga gak tau ini di mana lagi yang jual. Tapi kalau nanti gue nemu, tenang aja gue bakal taruh di link di bawah. Oke. Okay? Jadi paling sekian video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Binti Rinaldi, dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah anak. Kesurupan kamu nak. Tiap ada bagusan yang tadi lah udah.